Masuk dalam daftar nama-nama yang disebut menerima aliran dana proyek IKTP, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku terganggu karena banyaknya pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya. Meski demikian, dirinya lega karena saat dikonfrontasi di KPK, namanya tidak masuk dalam daftar penerima aliran dana. Biasa, sebelum kemarin disebut juga kayak kita sudah tahu, saya sudah baca, dakwaannya sudah bocor. Dan itu tidak akan mengganggu siapa presiden? Ya, mengganggu karena banyak yang tanya, Anda tanya, semuanya tanya, tapi sudah saya apa namanya jelaskan kepada apa namanya kepada mereka, bahkan bicara yang kuat kemarin ya. Saya diperiksa KPK kan saya dikonfrontir. Nah, pada saat dikonfrontasi itu seseorang itu ditanya sama KPK, apakah Anda memberi sama Pak Ganjar? Oh, enggak.